Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lembraken gerakan Maghrib Mengaji bisa jadi salah hiji pong polongan bikin ngungkulan ketergantungan karena gadget. Ridwan Kamil ngembohan eta halte lantaran kekuatan akidah penting dina ngurangan lintasan dinamika zaman. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nebrakeun harepanana masyarakat muslim di Jawa Barat bakal jadi masyarakat Qur'ani, nyata bisa maca, ngalenyepan turta ngamalkeun Al-Qur'an. Eta halte bisa kahonta ngaliwatan sajumlah hing tarekah, salah sahijina Maghrib Mengaji. Liantik itu cek Ridwan Kamil, eta gerakan Maghrib Mengaji teh bisa ngungkulan katergantungan kana gadget atau HP. Ngaliwatan eta gerakan, generasi milenial turta generasi Z dipiharap bisa ngalepaskan diri tina HP turta tengat ngaji di Maghrib tepi ka Isya. Kita menyadari ya di era-era seperti sekarang pentingnya kekuatan akidah dalam agama masing-masing khususnya Islam dalam mengarungi lintasan dinamika zaman. Kita tahu kemarin kan ada yang terdampak kecanduan gadget contohnya ya. Nah itu sebenarnya salah satu solusinya adalah Maghrib Mengaji, melepaskan HP-nya, kita fokus dari Maghrib sampai Isya untuk mengaji seperti zaman-zaman waktu kecil dulu di kampung-kampung dan sebagainya. Itu sangat kita dorong menjadi sebuah salah satu solusi khususnya untuk generasi milenial, generasi Z. Rancangna minangka tarekah pikeun numuhkeun masyarakat muslim anu Qur'ani, Ridwan Kamil ngeceskeun LPTQ bakal jadi mitra Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.